Berdalih adanya permen yang melarang daerah memberikan bonus melebihi bonus pusat, Pemprov Kaltim tak berani alokasikan bonus atlet yang berprestasi di PON Jabar lalu. Sedangkan atlet, pelatih, dan ofisial telah beberapa kali menggelar aksi menuntut janji Gubernur Kaltim terkait bonus mereka. Anggota Komisi 4 DPRD Kaltim, Rosianto, menekankan sudah menjadi kewajiban Pemprov Kaltim menunaikan janji pemberian bonus sehingga tak ada alasan untuk tak memberikannya. Untuk Papua, ada tambahan baru tetapi tidak lagi menggunakan kalimat pemberian bonus, tapi menggunakan misalnya pembinaan atlet berprestasi dengan lewat KONI. Sekarang ini kan sebetulnya adalah yang diminta ini kemauan politiknya pemerintah yang sudah terlanjur menjanjikan 250 gitu loh. Pemerintah mestinya Pak Gubernur karena dia sudah terlanjur ngomong menjanjikan seperti itu, kan ada mekanisme lain gitu loh yang bisa ini. Tapi kalau dia hanya menganggap itu, akhirnya kan terjadi ini. Dan itu terjadi. Sementara Ketua Komisi 4, Usman Yaakob, menjelaskan berkaca daerah lain, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Papua, masih ada cara untuk memberikan bonus lebih besar dari bonus nasional. Salah satunya melalui hibah ke KONI dengan item pembinaan atlet berprestasi. Samarinda di Deski Tepian TV.